pertama, kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Untuk menggambar grafik, kita harus mengetahui fungsi ini grafiknya seperti apa. Kalau min x kuadrat kan cekung ke bawah, parabola cekung ke bawah. Tapi kita harus tahu batasnya dengan cara mencari titik potong. Mencari titik potong, caranya yaitu y1 sama dengan y2. Yaitu 5x kurang x kuadrat sama dengan y2 0. Dikeluarkan x-nya, 5 kurang x sama dengan 0, sehingga dapat titik potongnya x sama dengan 0 dengan x sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari titik puncak agar memudahkan membuat grafik. Yaitu ada x puncak dan y puncak dari fungsi y sama dengan, bisa kita ganti menjadi min x kuadrat plus 5x dengan rumus x puncaknya yaitu min b per 2a, dimana b nya adalah 5, min b min 5, min 5 per 2 kali a nya min 1, sehingga x puncaknya itu 5 per 2 dan y puncaknya yaitu min b per 4a, dimana d yaitu min b kuadrat kurang 4ac ini b nya itu 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali c nya gak ada, berarti 0 per 4 dikali min 1, sehingga min 5 kuadrat itu 25, 25 dikurang 0 per min 4, sehingga puncaknya itu 25 per 4 atau bisa kita ganti menjadi 6/4. Sehingga koordinat titik puncak yaitu 5/2,6/4. Selanjutnya kita bikin grafik. Selanjutnya fungsinya dimasukkan ke grafik. Di sini kita dapat titik potongnya yaitu x sama dengan 0, x sama dengan 5. Maka di sini ada 0 dan ada 5. Lalu untuk titik puncaknya pada sumbu x adalah 5/2 atau 2/1/2. Jadi di sini dengan 6/4. Dengan grafiknya cekung ke bawah dan dari 0 sampai 0, maka bisa dibuat menjadi Bella, di sini saya akan mencari daerah yang diaksir. Setelah titik potong dan titik puncaknya telah diketahui, maka kita akan selanjutnya kita mencari daerah yang diaksir. Nah, daerah yang diaksir yaitu dibatasi antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Berarti 1 dengan 3. Maka daerah yang diaksir adalah ini. Nah, setelah mengetahui daerah yang diarsir, kita kemudian mencari delta L dengan cara yaitu fungsi atas dikurang dengan fungsi bawah. Jadi fungsi atasnya yaitu 5x min x kuadrat dan y sama dengan 0. Nah, tinggal kita masukkan yaitu 5x kuadrat dikurang 5x min x kuadrat kemudian dikurang dengan 0 delta x. Nah,
maka dapat delta L nya sama dengan 5x min x kuadrat kali delta x. Maka nilai yang mencari ruas lingkaran dari 1 sampai 3 dengan integral dari 5x min x kuadrat kurang apa? Terima kasih.